Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan keluarga Budi. Gimana kabar semuanya? Tentu baik-baik aja ya. Amin. Nah, Mbak Alisa lagi datang. Bunda sudah pulang jualan. Tapi hari ini pagi-pagi hujan deras sekali ya. Apa lah dek, dek jangan ngono dek. Hujan deras sekali sampai basah kedinginan guys. Nah sekarang sudah sampai rumah, jemurannya banyak sekali tapi mendung. Jemurannya full tapi hujan deras sekali. Ini Mbak Alisa, Mbak Alisa tadi yang masak nasi, terus ada sisa nasi sedikit ya, saya bikin nasi goreng untuk sarapan. Nah sekarang saya mau masak apa? Adalah mau masak sup jagung sama anu ya, sup jagung sama apa ini namanya, sup jagung sama ikan cakalan, ikan asar yang kemarin ya. Memang kalau bahan-bahannya sup binte itu jagung sama ikan asar atau ikan panggang ya guys ya. Nanti tak suwir-suwir baru dibikin sayur. Iki piye kok penceng iki dek, gak dek. Bahannya apa saja, karena juga ada urapan dari Bu Sri, terus saya sudah bikin sambelnya ya. Kok ketok sirah etok iki lah. Nah gini loh Bude, cek kelihatan semua sup binte bahan-bahannya apa saja. Nah ini ya jagung, jagungnya sudah tak tapak no iki jengene ya, tak iris ya. Nah, jagung manis. Dek, apa dek? Hah? Aduh dek, tumpah. Adek kepegang air tumpah guys. Nyekeli banyu kok iso putah. Kayak ilap dek, engko iki nganu kepleset dek. Sampean kepleset. Jagungnya sudah tak cuci ya. Langsung tak kasih masuk aja di sini. Karena sudah mendidih, langsung kasih masuk aja di sini. Nah, sik ya, aku tak sendek ini lagi HP ini beniso. Wedi goleng, guys. Kedinginan sekali dari pagi, dari semalam hujan terus. Saya sudah sama ini ya. Sama masak sup binte karena hujan-hujan ini masak sup binte nanti pedes. Kok ana rambute guys, wis bar tak umbah kok ana rambute. Sup binte nanti kalau sudah mendidih, ikannya ikan kemarin itu ya, karena masih dua loh, satu masih dua, jadi boheman guys. Harus dimasak ulang. Apa ilmi? Kewes berarti kayak imam ini saya gudak kaya. Bumbunya gampang ya, cuma bawang merah, putih, lada, diulek alus, terus ditumis, habis itu kasih air, jagung direbus, kayak bikin sayur sop ya. Tapi kalau sayur sop kan pakai wortel, pakai kentang, tapi kalau ini pakai jagung sama ikan ikan panggang. Mari-mari siapa yang mau, bumbunya cuma itu saja, garam sama masako. Sudah, enggak pakai lain-lain. Saya enggak pakai gula ya kalau sup ya. Rasanya itu lain. Kalau sayur santan, sayur bening saya pakai gula. Nunggu dulu jagungnya agak meduk, terus ikannya disuir-suir sik. Nah, saya tadi juga beli pisang ya. Kupingnya ana apane iki kok kaya ana semute. Saya beli pisang ini ya. Ini namanya adalah abu-abu guys. Nah, abu-abu. Sama ini adalah raja. Rajane jos guys. Mentek-mentek kok gede-gede karena masak pohon ini. Mentek-mentek banget. Murah cuma 25 guys, 2 sisir. Karena sama saya ya penjualnya hari-hari beli. Jadi etiketnya murah.
nek tuku dek nganu ya iku satu sisir bisa 25. Kadang-kadang kalau pisang itu tidak beli ya, kadang itu mamaknya Rusdi itu yang kakaknya Mbak Ria itu juga kasih gitu, dia antar. Roti mau dia dek, roti mau dia sa, pas entek. Saya sama tak nyuar-nyuar ikan ini ya, ikan ini adalah diginiin guys, dijupoi, dikasih gini-gini. Saya tak kasih ilmi dulu. Alhamdulillah sudah selesai masak guys, ambil nyapu, ambil resik-resik, cuciannya tidak ada karena tadi pagi sudah. Sudah piringnya sudah dicuci sama Bapak Boyo ya. Sekarang saya tak kasih masuk ini apa? Jengene bumbu-bumbu guys di kulkas sik. Jang, kayak minum jamu kunir asem ku, Jang. Ibu sudah simpankan itu. Sudah, saya sudah. Ini adalah sayur sop binte ya. Sudah tak kasih bawang goreng sama ini. Sop binte adalah jagung sama ikan panggang ya. Ini penampakannya. Wih, enak sekali guys. Jadi saya mau pisangnya kok koyok pisang sajen guys. Anu sak tangkep depan-depan. Dah sekarang aku tak nganu ya, tak mereview. Ini juga ada urap, urap dari Bu Sri. Nanti pisangnya tak pindai. Terus ini sayurnya. Adik sudah makan sayang? Heh, mau makan ini? Sayur ini? Ya, pakai sayur ini atau pakai ikannya saja? Kayak kakak itu, kakak sudah makan itu? Mau yang mana ini? Begini? Nggak mau? Mau makan pakai apa? Pakai nasi, pakai uyupnya ini. Uyup sayur sop, sop binte. Oh ya, sebentar ya, sama ikan. Mbak Alisa mau. Uyupnya, uyupnya itu adalah kuah ya. Kalau bilang uyup itu kuah. Tak lapani sik, guys. Skillku teles bar ngelapi pawon. Saiki aku tak pawonku wis bersih ya. Sekarang tak anu nyimboi Mbak Alisa sik. Engko terus ganti saya yang mereview. Mereview ya. Sayur sop, guys. Wah. Sop binte ya. Ini masakan khas Sulawesi. Coba deh saya cicip dulu. Ini saya sudah kasih sambal. Tidak banyak ya. Nasi karena habis makan nasi goreng. Sekarang makan bareng anak gitu ya, saya pindah tempat. Tadi sudah di dapur, sekarang di luar aja. Soalnya bareng Mbak Alisa. Nah, langsung di review aja. Jagungnya, guys. Mbak Alisa juga maem, itu juga maem. Enak deh. Ibu pakai sambal ikannya. Sudah
untuk berdiri, aktivitas berdiri menjadi sangat terbatas setelah kegiatan kaki dan tangannya. Ia pun tak lepas dari pelatihan istri tercinta, hingga telah menjalani aktivitas sehari-hari, mulai dari makan hingga berbicara. Anaknya soger pakai jeruk ini tadi. Mbak Lisa minumnya, ibu minumnya jamu bunga rasem. Jangan minum terus ah, nanti gak kenyang ait. Kakak tidak mau kan nih? Ya? Suka aneh Mbak Ajeng ya, sayur ini ya. Saya pedes ya, karena saya tak kasih sambal. Pertama itu saya bilang tadi itu apa menurut makan itu tinggi udah pasti yang kedua nya mau yuk jadi pendek lah juga nggak mikir kan pulang Mbak Elisa itu suka pakai kuahnya nggak isi ini kak dalam kuah itu jagungnya kak dalam. Fani kok di gini? Kok keliatan-keliatan laku mulai? Tante Fani? Yang di Cemara? Laku mulai? Awalnya tuh 2009 2009 saya dapat beasiswa untuk sekolah di Jakarta School of Entrepreneurship. Jadi pas masuk sekolah entah ya larap pedesan pedes ya Paul adik pedes deh enggak ya agak kenyang tadi habis makan roti. Emang roti pira dek mau dek? Siapa? Dua? Dua mau buat makan apa ya? Kenyang guys, pas ini hujan-hujan makan sayur sup binte. Enak ikan asar, jagung sama sambal guys ya. Cuma tadi ini saya enggak pakai daun seledri karena cari di penjual sayur enggak ada seledri. Ya sudah akhirnya pakai daun bawang saja. Lagi enak parek. Sudah ya, Dek ya. Adik ketoke kok mela-mele ngene to, makmi gak semangat. Kenyang. Hah? Kenyang, guys. Ya sudah ya, cukup segini aja videonya, nanti disambung lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe keluarga Bude. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dek.